Halo semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, kembali lagi di Telusur Jelajah. Candi Penataran merupakan candi terbesar di Jawa Timur. Terletak di Desa Penataran, Kecamatan Ngelegok, Kabupaten Blitar. Candi Penataran mempunyai nama asli Candi Pala, sebuah gugusan candi yang beraliran keagamaan Hindu Siwaitis. Candi Penataran diperkirakan dibangun pada tahun 1200 Masehi, pada masa pemerintahan Raja Serengga, Raja Kadiri terakhir, dan berlanjut pada masa Kerajaan Majapahit, pada masa pemerintahan Raja Wikramawardhana, pada tahun 1415 Masehi. Tiket masuk ke Candi Penataran masih gratis. Semoga terus demikian, tidak dikomersialisasi seperti Candi Borobudur. Candi Penataran merupakan salah satu peninggalan leluhur yang patut kita banggakan dan kita jaga kelestariannya. Melihat Candi Penataran atau candi-candi lainnya di Indonesia menunjukkan peradaban Nusantara yang luar biasa. Peninggalan leluhur yang harus terus kita pelajari. Banyak nilai, makna, filosofi dari peninggalan leluhur kita. Berbicara pengelolaan candi, idealnya seperti Candi Penataran saat ini. Tidak ada tiket masuk, karena ini bukan peninggalan manusia modern. Ini peninggalan leluhur kita, untuk kita, bukan untuk dikomersialisasikan. Berkunjunglah ke Candi Penataran sebelum diatur-atur dengan harga tiket masuk yang sangat mahal, seperti Borobudur. Please, kami mohon pemerintah, jangan semua dikomersialisasikan yang ada di atas bumi Nusantara. Sudah banyak kekayaan yang ada di perut bumi Nusantara yang sudah engkau jual-jual, yang sudah engkau komersialisasikan tanpa kami tahu. Engkau hanya ditugasi 5 tahunan, menjadi pengurus 5 tahunan. Please, sekali lagi, jangan serakah. Kewalat nanti.
Terima kasih para leluhur, peninggalanmu penuh makna. Kami sebagai generasi penerusmu tidak bisa membuat seperti yang engkau lakukan. Demikian teman-teman dari kawasan Candi Penataran, Ngelegok, Kabupaten Blitar. Terima kasih, matur nuwun, sampai jumpa di video berikutnya.